Berikut ini untuk pengujian servis inverter gabung MPPT dengan tujuan pengiriman sebagai berikut. Oke, di sini posisinya sudah menyala inverter sama MPPT-nya. Kita cek MPPT-nya dulu. Oke. Selanjutnya kita cek inverternya, cek beban. Kita cek dengan pemanas. Ya, di sini keluar kode E12. Karena sudah kelebihan beban ya, kita coba tunggu beberapa saat. Ya, kembali lagi. Selanjutnya kita akan uji short. Itu keluar kode E11. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah kembali. Demikian untuk pengujian servis inverter gabung MPPT dengan tujuan pengiriman sebagai berikut. Terima kasih.